dari ini dulu deh untuk Meli sama Ridwan, terkait kita ngomongin kalian itu kan alumni dari keluarga besar Indonesia. Tadi juga sempat dijelaskan pas ngobrol sama Mbak Teli kan ada beberapa hal yang kalian dapetin yang sebelumnya tidak dapet sebelum ikutan ajang Melida. Nah kira-kira apa aja sih bucket listnya udah tercapai semua belum sih setelah menjadi juara Lida ataupun setelah mengikuti ajang Lida? Mungkin dimulai dari Meli dulu. Boleh. Sebenarnya kalau tercapai semuanya belum. Cuman Meli selalu berdoa semoga aja sesuatu yang Meli harapkan tahun ini bisa terlaksanakan. Makanya amin ya rabbal alamin. Tapi ya alhamdulillah sekarang mungkin bisa dibilang Meli mulai dari perekonomian alhamdulillah mulai tercukupi, kebutuhan Meli bisa alhamdulillah bisa tercukupi juga. Jadi tidak seperti dulu sebelum Meli mengikuti ajang kompetisi Liga dan Indonesia. Jadi alhamdulillah banyak lah. Seperti yang tadi Meli bilang, banyak perubahan yang Meli dapat setelah Meli menjadi keluarga besar dari Indonesia. Oke, kalau Bang Ritual sendiri gimana Bang? Kalau aku sendiri alhamdulillah beberapa udah tercapai. Jadi pemain FTV aku udah tercapai. Penyanyi yang dikenal orang juga alhamdulillah tercapai. Walaupun belum semuanya. Dan masalah perubahan, alhamdulillah seperti yang udah aku jelaskan juga tadi, perubahan pasti banyak banget. Dikenal orang lebih banyak, bisa bantu keluarga, perekonomian keluarga lebih membaik. Semoga kedepannya semakin baik aja lah. Dan banyak-banyak bersyukur pastinya. Oke. Nah ini pertanyaan juga nih, kan sebelumnya kan mungkin Meli sama Ridwan nggak banyak orang kenal. Terkaitnya misalnya sama Meli sama Ridwan kemanapun juga relax lah, nggak terlalu takut banyak kerumunan atau orang menyamperin. Nah begitu dikenal tuh kayak misalnya Meli mungkin suka belanja ke pasar tuh mendadak, atau Ridwan mungkin belanja kemana, itu nggak terganggu nggak sih dengan prestasinya menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang? Kalau terganggu enggak, karena memang itu yang Meli pengen dari dulu, pengen dikenal oleh banyak orang gitu ya Kak, alhamdulillah. Tapi setelah Meli mengetahui, oh ternyata seperti ini ya kalau kita jadi artis, bisa dibilang jadi artis, dikenal banyak orang. Yang lebih parahnya lagi tuh kalau kita lagi balik kampung nih ya Kak, balik kampung pasti orang pada ngerti, ih siapa tuh, pas orang tahu itu kayak pulang itu pasti orang berdatangan, pengen foto ini Kak. Kadang juga nggak sempet buat ngabisin waktu sama keluarga juga. Pokoknya dibilang capek, pasti capek. Tapi memang ini harapan dan tujuan Meli yang dulu Meli pengen dan sekarang alhamdulillah tercapai gitu. Oke, kalau Ridwan? Ridwan Azhar? Ya Allah, alhamdulillah Bang. Kalau aku sendiri sih nggak terganggu, namanya juga ya. Yang pertama itu resiko kerjaan kita, resiko sebagai public figure. Dan aku selalu memposisikan aku sebagai orang lain. Ketika orang lain melihat kayak seperti aku, kayak ngelihat idola aku atau ngelihat artis yang pastinya pasti minta foto segala macam kan. Dan aku berpikir selalu memposisikan aku sebagai orang lain. Dan itu wajar-wajar aja sih sebenarnya. Dan alhamdulillah senang aja ibaratnya kalau dikenal orang, nggak merasa terganggu lah. Ini untuk Meli ada pertanyaan. Meli kan selain jadi host, dipercaya untuk jadi host program entertainment. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Berapa lama biasa yang hafal naskah untuk satu episode? Untuk ada apa kan tadi, maaf? Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Tantangan lah. Terus berapa lama sih biasa untuk hafal naskah untuk satu episode? Oke, jadi presenter Kiss ya? Yes, betul. Oke. Seneng banget alhamdulillah seperti yang tadi Meli bilang, Meli dikasih kepercayaan sama Indosiar buat menjadi presenter di Kiss Pagi. Itu benar-benar suatu yang hal baru juga di kehidupan Meli gitu kan. Resikonya pasti banyak karena memang Meli berasal dari penyanyi gitu, tapi Indosiar mencoba menggali kemampuan Meli di menjadi seorang presenter gitu. Alhamdulillah mungkin banyak ya, maksudnya nggak banyak sih, cuman kesulitannya pasti ada. Dalam mulai dari intonasi, karena kalau presenter tuh pasti harus kayak kita tuh ngasih tahu gosip gitu ya, gosip ngasih tahu dari sini. Jadi penyampaiannya mulai dari intonasi sama gestur tubuh kita banyak sih Kak, karena memang. Tapi alhamdulillahnya Meli kan juga tanya-tanya sama orang sana, gimana Kak? Jadi setiap Meli tiap minggunya tuh, apalagi awal-awal, Kak gimana sekarang aku udah ini belum? Oh kamu tinggal ini aja. Jadi ya kesulitannya ada, cuman kalau naskah sebenarnya paling Meli baca dan pahami dulu, karena
kan tapping ya kak, karena kan tapping jadi kita baca apa itu apa namanya prompter. Baca prompter. Ya jadi susah-susah gampang sih, tapi memang susah sih karena tapi alhamdulillah sih karena proses juga ya, sekarang udah mulai lebih leluasa juga karena udah sering. Oh oke. Okay. Nah kalau ritual sendiri untuk FTV ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan pasti ada bang, apalagi kita basicnya bukan pemain FTV ya. Mungkin untuk awal-awal masih lah, ibaratnya kaku sama gestur, sama dialog, sama ngapalin skrip, itu pasti pasti banyak banget kendalanya. Mungkin kalau aku sih proses, percaya sama proses, dengan seringnya dikasih judul film FTV, jadi kita lambat laun belajar menyesuaikan. Intinya kalau acting ini ternyata sebenarnya harus santai. Kadang kalau kita yang baru-baru ini main FTV terlalu tegang karena kita aku habis ini kayak mana ya mukanya kayak mana ya gitu-gitu. Jadi percaya sama proses aja, belajar. Oh, oke. Okay. Ada kesulitan sih mungkin biasa Riton karakternya apakah itu aja atau bergantian kan sebenarnya tadi ngomong jadi anak ya waktu itu ya pernah. Iya, aku pernah juga jadi suaminya Nabila. Itu aku enggak dapat bahkan karena mungkin aku juga belum pernah ngalamin di posisi itu kan, jadi aku belum bisa mengaplikasikan sebagai bagaimana sih suami orang itu gimana sih gitu loh, dan aku juga pernah berperan sebagai orang jahat, gak dapat banget dong. Sutradara itu ngakuin aku udah tiga nih sutradara yang bilang kayak, nah kami itu udah dapat banget tuh karakternya, karakter yang teraniaya, bayangin aja kau tanpa acting itu udah natural banget susahnya. Oh tapi kenapa dipanggil dengan azab ya, harusnya kamu yang gak kena azab ya. Muka-mukanya muka-muka azab. Iya, muka-muka teraniaya gitu loh bang. Jadi kayak gak dianiaya pun, okay. Gak disuruh acting pun udah natural gitu. Iya. Ada orisinil lah ya. Ini tantangan sebagai host program infotainment tuh. Ya, kita gak tahu ya, maksudnya kan kamu pasti membacakan kan gosip-gosip pasti infotainment sama gosip artis atau gimana. Itu kamu pernah gak sih merasa kayak membacakan sebuah berita, mungkin nanti Wandi itu related sama teman kamu, tapi berita yang berbeda seperti ini, tapi kamu harus membacakan. Ngerti gak sih kayak, gue ngomongin orang, pernah gak sih ngerasa kayak, aduh gimana ya, tapi satu sisi kamu harus profesional, karena sebagai gosip infotainment kan kamu harus membacakan berita-berita yang sedang beredar gitu. Pernah gak sih ngerasa, ada ketakutan merasakan kayak gitu untuk membacakan sebuah berita, mungkin itu related sama teman kamu. Oh mungkin bisa dibilang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Tapi kamu harus membacakan infonya. Tapi aku harus tetap membacakan gitu. Oke. Okay. Yeah. Sebenarnya kalau takut enggak ya, karena memang Meli mikirnya ya itu pekerjaan gitu. Jadi ya mau enggak mau Meli harus tetap membacakan, dan kalau misalkan ada apa-apapun Meli tidak tahu apa-apa. Udah sih gitu aja sih kalau Meli mah. Oh. Oke. Okay. Yeah. Berarti kamu memposisikannya sebagai messenger, pembawa berita aja di titiknya. Iya, betul. Main. Jadi kalau misalkan nanti dari pihak orangnya, misalkan ada, kan nggak sesuai tuh presenternya gimana-gimana ya, aku pasti angkat tangan karena memang aku nggak tahu apa-apa, cukup pekerjaan aja. Pekerjaan aku ya memang harus membacakan itu, nggak mungkin aku tidak membacakan gitu. Alasan kamu mengambil sebagai host infotainment tuh dasarnya apa sih, dari penyanyi tiba-tiba jadi host program infotainment? Kalau menurut Meli sendiri sih, karena Meli kan penyanyi ya kak, jadi tidak kalau menurut Meli tidak, Meli itu tidak harus hanya diem di situ saja. Meli juga harus mempunyai hal yang baru. Seperti Meli sekarang menjadi presenter, Meli seneng banget karena Meli bisa lebih mengolah kemampuan Meli sendiri di bidang jadi presenter ini. Karena pastinya banyak orang yang mau gitu, yang ingin menjadi seperti Meli, menjadi presenter gitu loh. Jadi ya Meli memanfaatkan kesempatan dan waktu ini untuk terus belajar dan belajar. Apalagi Indosiar selalu ngasih peluang buat Meli, selalu ngasih wadah buat Meli. Jadi benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Indosiar. Oh, oke. Okay. Ya. Oke, teman-teman media, jika mau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Oke, kita balik lagi ke Ridwan deh. Ya, Ridwan. Tadi kan kamu ngomong kamu pengen depannya adalah fokus berakting gitu ya.
Tapi kamu ada goals tersendiri nggak sih untuk karir bermusik kamu nih untuk kedepannya? Goals tersendiri, aku pengen banget. Atau punya... sudah menjadi prioritas untuk jadi? Aku pengen banget bang, aku pengen banget punya single, tapi yang lagu itu sesuai sama karakter aku. Karakter aku yang aku kan ibaratnya koreonya dikenal sebagai koreonya yang ya yang bagus lah gitu, asik, yeah, sombong. Iya, asik. Iya. Aku tuh pengen banget kayak punya single, tapi dikonsepin sambil ngedance gitu loh. Pengen banget. Aku juga pengen banget main film tadi. Gitu. Jadi sebenarnya adalah imbang ya pengennya. Jadi ya Ridwan sosok yang Ridwan Azab dan Ridwan Lida imbang gitu ya kasarnya. Betul. Dua nama itu. Periangan. Oke, ntar dulu aku buka dulu ini kalau bisa buka chatnya. Oke, sebentar Meli. Untuk Meli, setelah jadi host di KISS, next mau coba apa lagi? Siapa role model host favorit Meli? Host. Betul. Kalau host kayak live gitu, aku suka sama A Irfan. Oh. Sama A Irfan. Ya. Kenapa A Irfan? Karena mungkin yang pertama beliau juga udah lama menjadi di bidang host gitu. Jadi kayak aduh, Meli tuh berharap semoga aja Meli bisa selancar dan sebisa A Irfan gitu, mulai dari julidnya, terus ngomongnya lancar, bagus juga. Jadi ya Meli benar-benar berharap semoga aja suatu saat nanti Meli bisa seperti A Irfan nge-hostnya. Oh. Nih, jadi sampai saat ini kamu pernah ngebayangin nggak atau memang ini terjadi begitu aja? Pernah nggak dalam benak kamu memang pengen dari nyanyi mungkin jadi host seperti yang belum ya? Ridwan deh, tadi kan Meli udah ngomong, Ridwan dulu. Kalau aku sih nggak, kalau terpikirnya nggak pernah. Cuman aku itu anaknya emang karena sering nonton IDIA, jadi demen acting gitu loh. Jadi demen acting. Jadi sama alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih peluang sama Indosiar main FTV. Terus aku berpikir kayak gini, kenapa nggak dimanfaatin gitu loh? Ya udah mungkin ini langkah awal buat aku nanti bisa menjadi main film gitu. Ujung-ujungnya film lagi nih. Iya. Kalau Meli sendiri? Enggak, sama sekali. Meli dulu karena memang Meli ya taunya Meli mungkin nanti bisa menjadi penyanyi internasional gitulah ya kak. Gak kepikiran bakalan menjadi presenter kayak sekarang, pembawa acara, bisa pernah main MKF juga. Jadi kayak di luar ekspektasi banget sih. Alhamdulillah Meli bisa belajar dan bisa masuk ke dunia-dunia baru dan bisa memanfaatkan segala sesuatu yang berdatangan ke kehidupan Meli gitu. Kedua, pencapaian apa yang saat ini belum kesampaian dan kira-kira bagaimana mewujudkannya? Pencapaian yang belum tercapai untuk saat ini, aku sih main film, ya itu tadi yang aku bilang main film. Aku pengen banget langkahnya. Film apa? Ya, film. Aku lebih kayak drama keluarga. Oh, karena aku berarti suka box banget. Office. Ya, betul. Box office ya. Mungkin mau main dengan siapa? Aku pengen main sama itu loh. Siapa? Film yang itu Keluarga Cemara yang cewek. Oh, ini Nina Zubir? Ya, betul. Nina Zubir ya. Oh. Nah, kira-kira kamu mewujudkan, oke, tadi kan kamu mau film keluarga, karakternya seperti apa kan? Film keluarga ada anak, ada bapak, ada kakak. Aku lebih kayak anak sih bang. Jadi, aku itu kalau ada film atau FTV yang berhubungan dengan keluarga, feel-nya tuh dapat gitu ke aku. Karena aku lebih gampang mengaplikasikannya. Oke. Oh, berarti kamu mewujudkannya secara main di FTV-FTV dulu dengan mendalami. Iya. Jadi aku dikasihkan peluang main FTV. Jadi setidaknya aku buat itu sebagai langkah awal aku untuk memperbaiki acting aku. Semakin banyak nanti, semakin banyak acting yang terlatih. Iya, itu terbiasa. Kalau Meli sendiri, apa pencapaian yang belum kesampaian? Bagaimana mewujudkannya? Pengen banget aku ketemu sama Angga Yunanda. Oh, tetap Angga Yunanda, oke. Terus mewujudkannya gimana tuh caranya? Sudah pernah minta teleponnya malah talent kah? Atau gimana? Iya,
Meli sih berharap banget semoga aja nanti Meli dikasih kesempatan apa menjadi apa buat main film gitu di acara di film-filmnya kayak seperti film-filmnya Angga Yunanda terus tiba-tiba ada dianya gitu ya Allah itu kayaknya amin. Luar biasa. Pokoknya kira-kira semoga aja. Aku pengen banget karena aku suka sama film-filmnya dia, enggak tahu suka aja gitu kayak stamina dan pola latihan di masa pandemi ini. Apa yang beda dari sebelum pandemik dan apalagi sekarang kan lagi PPKM. Mungkin untuk Ridwan juga boleh nih. Tanya bagus. Iya, kalau Meli sendiri sih tipe orang yang memang jarang olahraga ya, Kak. Males olahraga tuh bawaannya tidur, tidur, tidur dan tidur. Sebenarnya tergantung imunisasi kita juga ya, Kak. Kalau kita memang ngerasa kuat, pasti insya Allah kita bakalan selalu sehat. Dan yang paling penting jangan lupa minum vitamin, selalu minum air putih. Meli tipe orang yang memang juga jarang minum air putih, tapi sekarang sedang dirutinin karena memang dengan keadaan yang tidak memungkinkan ini, takutnya ada sesuatu hal yang tidak diharapkan datang ke Meli. Jadi Meli benar-benar menjaga untuk sekarang dalam kesehatan, karena kalau kita nggak sehat pastinya juga nggak bisa kerja. Oke, kalau Bang Ritual sendiri pola olahraga. Menjaga aku itu olahraganya, ya, aku olahraganya itu mut-mutan. Oh gitu. Iya, kalau mood aku lagi bagus pasti aku olahraga. Kalau aku ngerasa badan aku lagi pegel-pegel, lagi kayak nggak fit, pasti aku olahraga. Tapi kalau nggak, pasti paling olahraganya tipis-tipis di rumah. Kayak aku itu suka ngedance bang. Jadi di rumah itu aku sering latihan ngedance segala macam. Tapi setidaknya kan ganti olahraga gitu. Oh, kalau saya olahraga mungkin minum vitamin atau pola hidup sehatnya apa sih? Aku lebih banyak makan sayur sama buah sekarang. Apalagi badan aku sekarang makin mengembang karena kebanyakan makan mie. Jadi aku lebih banyak makan sayur, makan buah, terus susu. Oh, oke. Okay. Anda seperti apa sih untuk the next generation-nya Indosiar, program apapun? Harapannya semoga Indosiar selalu menampilkan atau menayangkan program-program yang menginspirasi banyak orang. Semoga share dan ratingnya tinggi-tinggi dan semoga nanti suatu saat kita dikasih juga program, ya kan? Amin. Mana tahu kita dibuat series, ya kan? Amin ya Allah. Ya Allah. Dan pastinya selalu menjadi TV nomor 1 di Indonesia. Amin. Okay. Buat Meli sendiri. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan Indosiar menjadi TV nomor 1 di Indonesia dan selalu mengeluarkan program-program yang selalu menarik di mata seluruh masyarakat Indonesia dan semoga aja banyak keluar program-program yang bisa mengajak kita juga nantinya. Pokoknya Indosiar semoga makin sukses dan makin jaya ke depannya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Meli, terima kasih Ridwan atas waktunya. Sampai bertemu Kakak, di sesi selanjutnya. Iya, sehat-sehat buat semuanya. Makasih banyak. Amin. Amin.